hampir 30 tahun, di mana Tasik Galilee semakin mengecil dengan airnya menjauhi pantai, ia kini melimpahi tebingnya. Pada April 2022, Tasik Galilee mencipta rekod sebagai simpanan air dengan kapasiti paling maksimum dalam tempoh 30 tahun. Tasik Galilee menghampiri ambang garis merah atas, terletak hanya 32 cm atau 13 inci di bawah kapasiti maksimumnya, sesuatu yang tidak pernah dicapai dalam 30 tahun. Akan tetapi beberapa tahun kebelakangan ini, menyaksikan kadar perubahan paras air di Tasik Galilee. Tasik ini mencapai tahap kekeringan bahaya pada 2018, akan tetapi ia mulai penuh semula pada tahun 2022. Persoalannya, adakah Tasik Galilee benar-benar semakin kering? Dan bagaimana Zionis meningkatkan semula paras airnya? Anda nak tahu satu perkara? Laut ini akan semakin kering dan akan berlaku perubahan besar di mana tiada apa yang boleh menyelamatkannya lagi. Kekal sehingga akhir video ini kerana anda akan didedahkan dengan sesuatu yang anda tidak pernah jangka. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Laut Galilee di utara Israel merupakan salah satu perairan paling rendah di dunia. Juga disebut sebagai Tasik Tiberias, Laut Galilee ialah tasik air tawar yang besar terletak di bahagian timur Laut Israel. Laut Galilee dianggap sebagai tasik air tawar terendah di planet ini dan tasik kedua terendah di dunia selepas Laut Mati. Sepanjang sejarahnya, Laut Galilee telah dirujuk dengan pelbagai nama seperti Laut Kinneret, Tasik Genseret, Laut Ginosar, Laut Tiberias, Tasik Tiberias, Bartubaria dan lain-lain. Meliputi kawasan seluas 166 km persegi. Laut Galilee ialah tasik air tawar yang besar terletak di lembah Rift Jordan antara wilayah Galilee dan Bukit Golan di bahagian timur Laut Israel, berhampiran dengan sempadannya dengan Jordan dan Syria. Laut Galilee ialah tasik monomiktik berbentuk pear dengan panjang 21 km, lebar maksimum 13 km dan lilitan 53 km. Sebagai tasik air tawar terendah di planet ini, ketinggian permukaan Laut Galilee berbeza-beza antara 215 meter dan 209 meter di bawah paras laut. Tasik ini mencapai kedalaman purata 25.6 meter dan kedalaman maksimum 43 meter. Laut Galilee mempunyai isi padu air kira-kira 4 km kubik padu dan mempunyai masa mastautin selama 5 tahun. Pusat Kejaraya Air Kebangsaan Israel memindahkan air dari Laut Galilee di utara ke pusat berpenduduk tinggi di negara itu di bahagian selatan. Pada masa ini, Laut Galilee membekalkan kira-kira 10% daripada jumlah keperluan air minuman negara tersebut. Laut Galilee mendapat sumber dari Sungai Jordan dan sebagainya oleh mata air bawah tanah. Selain menjadi punca salur utama, Sungai Jordan juga berfungsi sebagai saluran keluar dari tasik di empangan Degania. Di samping itu, Tasik Galilee juga kehilangan air melalui proses penyejatan. Kajian geologi telah mendedahkan bahawa lembah Jordan terbentuk kerana pemisahan plat tektonik Afrika dan Arab. Oleh itu, kawasan Laut Galilee mengalami banyak gempa bumi dan juga telah menyaksikan aktiviti gunung berapi yang banyak. Wilayah ini sering menjadi rebutan kuasa-kuasa tertentu. Ia telah lama menjadi sumber inspirasi dan konflik beberapa agama. Ia berada di sepanjang pantai Tasik Air Tawar Cetek di mana kitab Injil Nasrani mengatakan bahawa Nabi Isa alaihissalam melakukan beberapa pelayanan dan mukjizat tertentu. Peneroka Yahudi menubuhkan kibbutz pertama berhampiran dengannya. Dari segi Islam, tasik ini telah diramalkan akan kering apabila tibanya penyelamat palsu yang dikenali sebagai Dajjal. Menerusi satelit milik NASA, Operational Land Imager (OLI) pada Landsat 8 merakam imej warna palsu jalur 654 tasik tersebut dan landscape sekitarnya pada 27 Oktober 2020. Imej itu ditindih pada model radar ulang-alik misi topografi SRTM untuk memberi gambaran tentang bentuk muka bumi. Dua pandangan yang ditunjukkan di sini adalah perspektif yang berbeza pada imej yang sama. Beberapa salur mata air bawah tanah mengalir ke dalam tasik tetapi kebanyakan airnya tiba melalui Sungai Jordan yang mengalir dari Lubnan ke utara Israel dan Jordan di selatan. Laut Galilee kadang-kadang dipanggil Tasik Tiberias atau Tasik Kinneret. Terletak di dalam lembah Rift Jordan
lekukan sempit yang mula terbentuk berpuluh-puluh juta tahun yang lalu apabila plat Arab terpisah dari Afrika. Banyak dataran banjir paya di sekitar tasik dan ke selatan telah diubah menjadi tanah ladang yang kelihatan hijau terang. Untuk makluman anda, paras air di Tasik Galilee kini 0.32 meter atau 13 inci di bawah garis merah atas atau 209.12 meter di bawah paras laut. Garis merah atas adalah 208.8 meter di bawah paras laut. Tasik itu kini berada 3.88 meter di atas garis merah yang lebih rendah, tahap di mana kualiti air menurun dan menyebabkan kerosakan kepada keseimbangan ekologi. Paras air laut Galilee telah menyaksikan paras tinggi dan rendah yang dramatik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. 6 tahun yang lalu keadaannya lebih buruk. Pada 4 April 2016, paras tasik adalah 3.29 meter atau 11 kaki lebih rendah daripada hari ini. Paras yang diukur pada masa itu ialah 212.41 meter di bawah paras laut atau 3.61 meter di bawah garisan merah atas. Laut Galilee ialah tasik air tawar terbesar di Israel dan walaupun ia tidak lagi digunakan sebagai sumber air minuman utama, ia masih dilihat sebagai pengukur atau penanda aras hujan bermusim yang ketara. Namun keadaan tasik itu semakin melarat dalam beberapa dekad kebelakangan ini. Paras air menurun dengan ketara sepanjang 2 dekad yang lalu, hampir mencecah paras terendah pernah direkodkan pada 2018. Kadar air yang kurang menyebabkan tasik menjadi lebih masin dan kurang berdaya maju sebagai sumber air minuman. Perubahan sedemikian juga mengancam populasi ikan dan menggalakkan percambahan alga yang bermasalah. Memahami paras air yang semakin menurun dan mencari cara untuk memastikan paras air itu stabil adalah isu yang banyak dikaji di rantau ini. Penjelasan untuk penurunan itu termasuk kekurangan hujan, peningkatan penggunaan air di hulu Lubnan, peningkatan suhu yang meningkatkan penyejatan dan pengembangan tanah ladang dan pengairan di sekitar tasik. Satu pasukan penyelidik baru-baru ini menyiasat semua kemungkinan ini dengan menganalisis data meteorologi, maklumat daripada tolok aliran dan pemerhatian satelit Landsat untuk menganggarkan keluasan tanah ladang. Mereka mendapati pengembangan pertanian dan lencongan untuk kegunaan air di Israel sejak 2 dekad yang lalu adalah penjelasan terbaik untuk penurunan itu. Walau bagaimanapun, disebabkan kedatangan 2 musim sejuk yang menghadirkan hujan di kawasan tersebut telah membantu tasik pulih dengan ketara. Paras air berada pada 209.9 meter pada 16 Disember 2020. Cukup tinggi sehingga pakar hidrologi menganggapnya hampir penuh. Kali terakhir ia mencapai ketinggian sedemikian hampir 2 dekad yang lalu. Walaupun Laut Galilee menghampiri kapasiti maksimumnya, terdapat fail-safe untuk mencegah banjir. Jika paras air melebihi garis merah atas, pihak berkuasa air Israel membuka empangan Degania yang terletak di hujung selatan tasik. Sedikit sebanyak mengenai sejarah Tasik Galilee, keadaan iklim yang sangat baik, bekalan air yang banyak dan dataran subur di sekitarnya telah menyokong beberapa kaum di rantau ini sepanjang sejarahnya selama beberapa alaf. Terletak kira-kira 3 km timur tasik di Nahal Ein Gev, salah satu penempatan manusia kekal pertama di dunia yang bertarikh kira-kira 400,000 hingga 500,000 tahun yang lalu telah ditemui. Sebuah bot nelayan purba yang berasal dari abad pertama Masihi yang dirujuk sebagai perahu Nabi Isa telah ditemui oleh ahli arkeologi di pantai barat laut Tasik pada tahun 1986. Menurut New Gospel, banyak mukjizat Nabi Isa dikatakan telah berlaku pada tepi tasik. Kawasan itu mula menarik ramai jemaah Kristian semasa pemerintahan Empire Byzantine. Walau bagaimanapun, kepentingan kawasan itu merosot selepas ia diduduki oleh Khalifah Umayyah dan Empire Islam yang lain. Pada tahun 1908, ladang Kinneret telah ditubuhkan oleh perintis Yahudi berhampiran dengan Laut Galilee. Pada tahun 1967, pertikaian mengenai hak untuk menggunakan perairan dari Laut Galilee membawa kepada perang 6 hari antara Israel dan gabungan negara-negara Arab. Semasa perang, Bukit Golan telah ditawan oleh Israel dari Syria. Israel setiap tahun membekalkan kira-kira 50 juta meter padu air ke Jordan dari Laut Galilee. Jika perlombongan petroleum di Bukit Golan mencemar sungai utama di Jordan, maka Tasik Galilee bakal berdepan risiko pencemaran minyak. Hidupan akuatik akan mati dan tasik tersebut tidak boleh menjadi sumber minuman lagi. Pada masa ini, kerajaan Israel telah mengambil usaha serius untuk pemuliharaan air
penambakan dan penyahgaraman takungan air masin di negara itu. Tahukah anda kenapa air di Tasik Galili ini kering dengan kadar pantas? Ini kerana Israel juga tidak terlepas dari ancaman perubahan iklim sejagat. Kesan peningkatan gas rumah hijau memberi kesan yang mendalam kepada cuaca secara global. Jika air dipenuhkan menggunakan teknologi sekalipun, air takungan bakal berdepan risiko limpahan dan kawasan tersebut akan banjir. Jika Sungai Jordan tercemar dengan minyak, maka Tasik Galili akan tercemar pada masa yang sama. Dan tiada apa yang boleh menghalang faktor perubahan kesan rumah hijau yang sedang melanda dunia. Ini bermakna Tasik Galili sukar bertahan untuk tempoh yang lama. Ia akan susut semula seperti mana tahun sebelumnya. Persoalan, bilakah akan kering sepenuhnya atau terdapat takungan air dalam jumlah yang sedikit, hanya masa yang dapat menentukan. Apa pendapat anda mengenai perkara ini? Nyatakan komen anda, jangan lupa like, share dan subscribe. Astrolab signing off from space.